Hai, kembali lagi di channel Ari Wibowo Wicaksono. Kali ini rumah yang akan kita review adalah rumah tipe 43 dengan 1,5 lantai ya. Di sini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Namun di lantai atasnya bisa juga dimanfaatkan sebagai kamar tidur tambahan atau ruang keluarga. Berada di perumahan di Kota Bogor, di Bogor Selatan. Memiliki fasilitas taman dan terdapat kolam ikan. Ini adalah suasana di sekitar dari perumahan ini. Unit yang akan kita videokan kali ini memiliki tanah 78. Namun terdapat juga unit yang sedang kita pasarkan di tanah 60 dan 68. Di sini terdapat lebihan tanah samping ya. Karena tanahnya 78 tadi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di sini terdapat carport dan taman terbuka hijau di sampingnya. Ini adalah tampilan dari depan bagian rumah ini. Listrik menggunakan token 1300 watt dan air menggunakan semi jet pump. Saya tunjukkan tampilan dari bagian depan rumah untuk sekeliling. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Nah, di sini terdapat ruang tamu. Bisa juga dijadikan sebagai ruang tengah menyatu. Dan di sini juga terdapat tangga untuk menuju ke lantai yang di atasnya ini. Saya tunjukkan dari angle yang berbeda. Plafon sangat tinggi ya. Oke, pada unit ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi di lantai satunya. Dan pintu menuju ke dapur atau bagian halaman belakang. Mari kita tunjukkan ke kamar tidur yang pertama terlebih dahulu. Ini kamar tidur pertamanya. Di sini terdapat jendela yang menghadap ke bagian carport. Saya tunjukkan dari angle yang berbeda untuk kamar tidur pertama ini. Oke. Sekarang kita menuju ke kamar tidur yang kedua. Di kamar tidur yang kedua terdapat jendela yang menghadap ke bagian belakang dari rumah.
saya tunjukkan dari angle yang berbeda. Oke, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Di kamar mandinya terdapat toilet duduk dan shower. Juga terdapat ventilasi jendela. Saya tunjukkan dari angle yang berbeda. Oke. Sekarang kita tunjukkan bagian belakang dari rumah ini. Di bagian belakang terdapat dapur. Ini adalah tampilan dari dapurnya dan tampilan bagian belakang dari rumahnya. Pada unit ini masih terdapat lebihan tanah yang agak lumayan ya, sehingga bisa dijadikan taman terbuka hijau ataupun untuk expand bangunan. Oke, sekarang kita menuju ke lantai di bagian atas. Karena rumah ini adalah rumah tipe 43 dengan tipe 1,5 lantai. Di lantai atas ini bisa dimanfaatkan sebagai kamar tidur yang ketiga, atau bisa dijadikan tempat keluarga, atau bisa juga digunakan untuk keperluan yang lain. Saya tunjukkan dari angle yang berbeda. Di sini terdapat jendela yang cukup lebar ya, sehingga memberikan efek yang cukup terang dari rumah ini. Dan ini adalah view dari lantai di atas. Oke, demikian review rumah tipe 43 dengan tanah 78. Namun unit yang sedang dipasarkan saat ini memiliki tanah 60 dan 68, berada di Kota Bogor, di Kecamatan Bogor Selatan, dan tergolong rumah yang sangat murah apabila mendapatkan rumah dengan tipe 1,5 lantai seperti ini. Demikian, terima kasih.